Didampingin saja. Oh ya, kita berdiri di belakang. Jadi biar tambah hangat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikraman wa ta'ziman dumateng para kiai, para masayikh, para asatid wal asadidah, segenap pembimbing, sesepuh bini sepuh dalam kasepuhan, semua teman-teman BMI yang ada di Taiwan, wabil khusus, khususan al-mukarram panjenenganipun al-ustaz Bapak Kiai Haji Fikri Haika berserta keluarga, dan yang saya hormati juga Mas Guntur juga beserta istri tercinta Ustazah Hafika Ziza. Hadirin wal hadirat, fa insyaallah semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawab bareng-bareng nggih, bahwa BMI Taiwan itu luar biasa nggih. Nanti BMI Taiwan luar biasa, Allahu Akbar nggih. BMI Taiwan luar biasa, Allahu Akbar. Barakallah nggih. Doa hikmah mantap. Alhamdulillah nggih, sebagai tambahan sambutan dari saya apresiasi sekali kepada Forum Silaturahim Muslim Indonesia Taiwan, yang sebagaimana saya ketahui FOSMIT-lah sebagai istilahnya penggerak pertama adanya Tablik Akbar di Taiwan. Nggih. Tepuk tangan. Jenengan mungkin nggak paham nggih, karena saya sebagai saksi pada waktu itu tahun 2006 perjuangan Tablik Akbar itu dimulai dari Forum Silaturahim Muslim Indonesia Taiwan tahun 2006 menghadirkan Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Kiai Ustaz Arifuddin Ilham, insyaallah seperti itu nggih. Dulu itu 2006 nggih. Jadi pada hari ini insyaallah sudah 13 tahun lebih FOSMIT berdiri. Dan saya harapkan kedepannya semakin ada ghiroh, ada semangat untuk menjadi generasi penerus dakwah khususnya untuk wilayah Chungli dan sekitarnya, sehingga teman-teman kita yang tadinya belum aktif di dalam kegiatan rohanian ini bisa bersama-sama
untuk bersatu padu, istilahnya meningkatkan keimanan kita masing-masing. Kemudian saya selaku Ketua Keluarga Muslim Indonesia Taiwan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua umat khususnya yang di Taiwan, bahwa untuk penjadwalan kegiatan Takbik Akbar ini masih sangat sulit. Artinya meskipun sebetulnya hari ini kita jadwal pada tanggal 6 kemarin, namun karena keadaan sehingga dilaksanakan pada hari ini. Kemudian minggu berikutnya juga ada lagi di TMS, maka dengan adanya jadwal yang kurang beraturan ini, artinya saya juga mohon maaf. Tapi segala sesuatunya sudah kita musyawarahkan, sudah kita pikirkan, namun inilah kita sebagai manusia wajibnya hanya berusaha, Allah ya yang menentukan. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan kepada kita semua untuk tetap berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa tanggal 24 bulan 4 ini saya mohonkan kepada semua mit-mit baik darat maupun on air, silahkan kami mengundang ke panjenengan untuk bisa hadir di Masjid At-Taqwa. Insyaallah sekaligus nanti saya usahakan rapat koordinasi KMIT tanggal 24 bulan 4 dan sekaligus Masjid At-Taqwa itu di situ akan diresmikan oleh pemerintah Taiwan menjadi masjid resmi di Taiwan. Jadi insya Allah tanggal 24 bulan 4 nanti untuk undangan yang lainnya menyusul. Ini pemberitahuan awal dari saya selaku Pamir dan juga sekaligus imam di Masjid At-Taqwa ya. Jadi saya mohonkan harapan dan dukungannya. Kemudian insya Allah untuk minggu berikutnya kita tetap berjumpa lagi dalam Thalabul Ilmi, dalam berdakwah, yaitu minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 20 kita akan ketemu di Taipei Main Station, yaitu bersama Al-Mukarram Panjenengan Bapak Ustadz Muhammad Sauki, putra keempat dari almarhum Bapak Jayaji Zainuddin MZ, dan juga akan diiringi bintang tamu dari Indonesia, khususnya Banyuwangi, yaitu Danang Academy yang akan membawakan lagu-lagu religi. Maka saya harapkan semua untuk bisa menghadiri apa yang menjadi hajatan dari Panti Asuhan Yayasan Panti Asuhan Baitu Salam WMIT Ikawangi. Jadi kita mohon kehadirannya. Insya Allah seperti itu saja. Tetap semangat dalam berdakwah, tetap semangat dalam membentengi diri dan keimanan, supaya kita diberikan keselamatan dalam kehidupan ini, dalam berumah tangga, sehingga selamat fitini wa dunia hatal akhirah. Amin. Mohon maaf dan juga mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk Forum Silaturahim Muslim Indonesia Taiwan khususnya, dan juga untuk organisasi-organisasi Islam yang ada di Taiwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salamu. Vamos a
Yang saya hormati segenap keluarga besar FOSMIT, panitia penyelenggara tablik akbar, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, sore ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam
selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara, selama ini kita baru sekedar ngaku cinta kepada Nabi. Ini kaitannya tema sore ini nih, kewajiban dan keutamaan cinta kepada Nabi. Banyak di antara kita umat Islam yang baru sekedar ngaku cinta kepada Nabi. Soal ngaku boleh saja mudah dan murah, siapapun boleh ngaku. Cuma masalahnya diakui atau tidak, itu baru jadi persoalan. Sama juga begini nih, saudara-saudara kenal sama Presiden Jokowi? Ngaku sampean. Jokowi kenal gak sama sampean? Kasian. Ngaku aja sih siapa juga boleh, mudah dan murah. Cuma masalahnya diakui apa tidak, itu baru jadi persoalan besar. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang langsung memberikan ciri dan bukti tentang siapa saja pengikut Nabi. Bersumber dari surah Al-Fatah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Al-Bakhil man iza zukirtu lam yusalli alayya. Orang yang pelit, tahu pelit? Medit, tahu medit? Korek. Adalah orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, dia enggak pernah mau baca solawat kepadaku. Bagaimana kita mengharap syafaat di yaumil akhir kalau ketika nama Nabi kita disebut, kita enggak pernah mau baca solawat kepada beliau. Allahumma salli alaihi Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang ngaku cinta kepada Nabi, kita ini umat Islam punya ciri dan bukti. Apa ciri pengikut Nabi? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya sore ini selesai dalam waktu 5 menit. Pertama, kalau mau diaku sebagai pengikut Nabi, asidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Saudara, yang dimaksud tegas dalam ayat ini bukan pelotot-pelototan, bukan juga ngajak gegeran, apalagi sampai ngajak tawuran. Yang dimaksud tegas dalam ayat ini adalah kita umat Islam punya prinsip bahwa yang paling benar ajaran agama di sisi Allah adalah ajaran Islam. Jelas? Jelas. Jelas? Itu prinsip. Yang paling benar agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jangan dicampur-campur. Nih, sekarang nih lagi musimnya campur-campur. Ya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur-campur, bagaimana rasanya? Ada orang ditanya, Mas, sampean itu agamanya apa sih? Ah, saya mah bagaimana musimnya saja. Musimnya maulid, ikut. Musimnya natal, nimbrung. Musimnya waisak, Orang semacam ini enggak punya prinsip. Allah sudah menjelaskan, wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu campur yang hak dengan yang batil.
Tauhid dicampur dengan kemusyrikan kayak air dicampur sama minyak, enggak akan pernah ketemu. Jujur ya, kita ini umat Islam mantap beriman dalam ucapan tapi sayang sekuler dalam perbuatan. Lisannya beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. No. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iya kanak budu wa dukun nasta'in. Padahal awas, ini satu paket. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Nih, saya kasih tahu perkembangan terkini di Indonesia. Sekarang ini di Indonesia ada ucapan-ucapan yang kedengarannya menarik, tetapi sesungguhnya menghancurkan dan menggerogoti akidah Islam. Ini hati-hati. Ada ucapan begini, semua agama kan baik, semua agama kan benar, semua agama kan bagus. Awas, ini ucapan racun. Saya setuju kalau ucapan itu koma, bukan titik. Semua agama bagus, koma, bagi penganutnya masing-masing. Titik segede kelapa. Tapi kalau semua agama baik, titik, semua agama benar, titik, ini kalimat-kalimat yang menyesatkan umat Islam. Awas, hati-hati. Punya prinsip bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nilai-nilai keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu dalam tabligh akbar sore ini saya mengajak tingkatkan kualitas iman kepada Allah. Ayo lihat sejarah Nabi. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid dengan buhul kalimat la ilaha illallah. Nilai-nilai iman. Jujur, kita ini orang Indonesia lebih sering meninggalkan iman di rumah daripada kita bawa kemana-mana. Iman sering ketinggalan di rumah. Saudara jadi pegawai mau ke kantor, iman ditinggal di rumah. Man, kamu di rumah saja, nggak usah ikut ke kantor. Sebab kalau kamu ikut ke kantor, saya nggak bisa korupsi, man. Iman ketinggalan di rumah. Pedagang mau ke pasar, iman ditaruh di lemari. Man, kamu di sini saja, nggak usah ikut ke pasar. Kalau kamu ikut ke pasar, saya nggak bisa nyurangin timbangan, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah pacar, iman ditaruh di laci. Malam minggu nih, man, nggak usah ikut ke rumah pacar lah. Sebab kalau kamu ikut ke rumah pacar, tangan saya nggak bisa macam-macam, man. Ayo lihat, ini kan yang terjadi nih. Maraknya praktek korupsi, curangnya timbangan di pasar, bahkan terjadinya tabrakan antara pemuda dengan pemudi, itu karena iman ketinggalan di rumah. Ya Allah. Tabrakan pemuda sama pemudi. Kalau mobil tabrakan sama mobil, kita tahu ringseknya ke dalam. Tapi kalau pemuda tabrakan sama pemudi, ya terusin aja sendirilah. Rasulullah 13 tahun berjuang periode Mekah, menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid. Rintangan, ujian, hadangannya sungguh sangat luar biasa. Dua riwayat yang ingin saya sampaikan ketika Rasulullah menyebarkan Islam dan menanamkan nilai-nilai iman. Saudara, ketika dakwah beliau di Mekah diboikot oleh kaum kafir Quraisy, Nabi pindah menyebarkan Islam ke daerah Thaif. Di Thaif
dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Khotamun Nabiyin, penghulu para Nabi, dakwah ke daerah Taif bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki beliau yang mulia. Menghindar Nabi ke kebun anggur, turun Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kata Malaikat Jibril, innallaha ma'aroni an uti'at. Muhammad, Allah memerintahkan saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu disambitin dakwah di Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Loh, sampean disambitin Muhammad, biarin. Saya kan berjuang jangka panjang. Ini loh resikonya berjuang. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau ternyata anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya. Saya berjuang jangka panjang kok. Oh, susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kampret kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak menyopet. Ah, enggak juga Jibril. Ya sudah, kamu maunya apa? Saya mau berdoa kepada Allah. Lihat, khotamun nabiyin, penghulu para nabi, dakwahnya disambitin, yang nyambitin malah didoain. Allahumma ihdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. 13 tahun periode Mekah menanamkan iman, dakwahnya dirintangi dan dihalangi. Puncak kekurang ajaran kaum kafir Quraisy dalam merintangi dakwah Nabi terjadi pada saat peristiwa hijrah. Saudara, ketika perintah hijrah turun, nih sound system echo-nya dimatikan saja, volumenya dibesarkan biar suaranya enggak nyusul. Echo-nya dimatikan, volumenya dibesarkan. Cek 1 2. Echo-nya dimatikan saja. Cek. Sudah. Puncak kekurang ajaran kaum kafir Quraisy terjadi pada saat peristiwa hijrah. Ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu-Abu yang lainnya. Ya, campur Abu Gosok mungkin. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah, kita bantai juga sudah, kita bunuh sudah. Tapi tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Ini bertanda bahwa Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang ada yang jawabin, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, saya bilang juga apa, Muhammad itu dari dulu bunuh saja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang bro, tapi kan Muhammad gak keluar dari batu. Dia punya keluarga, family, handai tolan. Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Gampang. Kita ini orang-orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Wah, idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju? Baik.
kapan kita bunuh Muhammad? Alah, enggak usah lama-lama, besok malam saja kita bunuh Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama istrinya. Bu. 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 Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama istrinya. Pak, kok rapatnya malam betul? Ini rapat apa rapat? Rapat, Bu. Besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu. Ya. Iya, Pak. Iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya. Jeng. Ono apa, Mbak Yu? Ngano lu, Jeng. Nanti malam itu mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Jeng. Jeng, Mbak Yu. Jeng. Ini tetangganya ngobrol lagi dengan tetangganya yang lain. Yang lain ngobrol lagi dengan yang lainnya. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Ya itu tadi, dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Oh, selesai sholat maghrib, Mekah sepi. Lepas Isya makin sunyi. Orang gak ada yang berani keluar rumah. Tidur saya, ya Allah, menggantikan tidur pada saat malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Dan Ali ketika itu masih sangat muda belia, tahu resikonya mati, enggak nolak. Allahu Akbar. Enggak nolak Sayyidina Ali. Padahal kalau Ali mau nolak, jawabannya gampang. Umpama, Ali, kamu gantikan saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Ali? Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar saja yang sudah tuaan sedikit tuh. Masih muda, tahu resikonya mati, enggak nolak. Baik ya Rasulullah, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, lah baik ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Mari ya Rasul. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksaynahum fahum. Ibu, berbakti pada ibu dan juga ayah.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever.